Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, staf Mitra 10 Cibubur. Kali ini saya akan memperkenalkan kompor tanam atau yang biasa disebut dengan built in hob. Brand yang saya pilih kali ini dari brand Electrolux. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ngobrol-ngobrol aja bareng staf Electrolux-nya. Oke, boleh perkenalan diri dulu aja, Mas? Ya. Nama saya Ahmad Jaimin Pai. Kebetulan sini saya adalah staf Electrolux. Kita mau menjelaskan tentang kompor tanam. Ya, kira-kira Mas mau tanya tentang apa nih, Mas? Kelebihan dan kekurangannya apa aja sih untuk dari kompor merek Electrolux ini? Dari segi apa dulu nih kira-kira? Dari sini kan dari segi tampilan dia tempered glass ya? Iya. Nah, dia ini bahannya tahan panas apa enggak sih? Ini kita udah ada untuk pengujiannya juga. Panasnya ini kita udah sampai 730 derajat Celcius nih, Mas. Oh iya. Jadi iya, Mas iya. Nggak perlu takut sampai kacanya pecah karena kepanasan, nggak perlu takut. Ini kaca yang kuat banget kalau tahan panas sama misalkan pecahnya ini 100 kilo, Mas. Si kacanya ini tahan pecah. Beban-bebannya ini berapa kilo? Oh, 100 kilo bebannya. Jadi masa kalau ketakutan pecah ini nggak akan pecah kalau bawah atas di bawah 100 kilo. Nah, untuk garansinya sih berapa lama? Kita kalau garansinya dari kacanya aja 5 tahun, Mas. 5 tahun? Iya, kalau unitnya 1 tahun, Mas. Maksud unit itu? Unit itu misalkan kayak kelistrikan, terus kayak apinya tidak nyala, atau ada apa yang misalkan di dalamnya ini, ada yang kerusakan ataupun yang apinya ini nggak bagus gitu, Mas. Nah, itu namanya unit, Mas. Ini dia udah pematik apa masih kayak seri lama? Ya. Kalau kita ini kebetulan udah yang seri terbagus ya, Mas, yang harganya juga lumayan. Kita ini udah pakai yang otomatik, Mas. Jadi Mas nggak usah takut pakai api panjang gitu lagi, nggak perlu takut. Kalau ini tipenya udah langsung pakai auto manual gitu ya. Jadi nggak usah takut pakai korek gitu, kita tinggal pencet ininya aja, putar ke kiri. Ini udah langsung intip, Mas. Oh, udah ada pemantik. Iya. Pemantiknya ini salurkan dengan baterai. Baterai. Gitu. Untuk dimensi pemasangannya dia ukuran panjang kali lebarnya itu gimana, Mas? Nah, ini adalah ukuran yang paling standar di Eropa. Di Eropa itu standarnya itu ya kebanyakan kita di angka 78 cm. Untuk kanannya, untuk belakangnya ini ukurannya 42 cm. Jadi untuk kompor tanamnya ukuran tanam ya, Mas ya. Ukuran tanamnya jadi ini 73 dikali 40 nya EGT 7828 CK itu seri terbaru daripada Electrolux di tahun ini. Oke, cukup sekian sih untuk review hari ini. Terima kasih banyak, Mas Jai. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu ya. Ya, oke, terima kasih banyak. Silakan.